Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Di kala kita sedang melalui sebenarnya masih lagi monsun timur laut ini, banyak perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Hujan lebat di beberapa negeri dan bagaimanapun situasi banjir di pantai timur juga semakin pulih. Bercakap soal hujan, 30 minit perbincangan ini saya nak bawa berkenaan dengan cerita hujan juga, tetapi hujan emas. Hujan emas di negeri orang. Sampai bilakah hujan emas di negeri orang ini? Kerana persoalan ini akan terus berpanjangan dan sekian lama telah pun dibahaskan, diperdebatkan, di mana kalau kita lihat statistik menunjukkan lebih kurang setengah juta rakyat Malaysia telah pun migrasi ke luar negara, terutama pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Brain drain, isu yang cukup panjang kita katakan dalam tempoh 40 tahun, 500 ribu telah pun berhijrah. Dr. Rais Hussein, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif AMI Research bersama dengan saya menerusi Google Meet ketika ini. Dr. Rais, terima kasih sudi bersama dengan Ezra Awani. Bercakap soal brain drain, hujan emas di negeri orang ini, lama kita perdebatkan, kita perkatakan isu ini termasuk dalam Niaga Awani juga. Menteri Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli menyatakan bahawa ianya perlu ditangani secara komprehensif. Bagaimana kita nak memahami usaha menangani isu ini secara komprehensif itu, Dr. Rais? Bagi AMI Research, kami telah pun menulis banyak penulisan dalam kajian-kajian kami tentang penghijrahan bakat ataupun penghijrahan bijak pandai. Dalam bahasa Inggeris kita kata brain drain. Fenomena ini bukanlah fenomena yang baru. Itu merupakan fenomena secara global di mana tenaga pakar mahir seperti penyidik macam kata hari tadi, saintis, jurutera, doktor, teknoper dari negara-negara membangun selalunya akan berhijrah ke negara-negara baju di mana keadaan kehidupan ataupun scientific community-nya, teknologi dan profesi itu agak lebih baik daripada home country. Dalam kajian AMI Research telah menunjukkan lebih 500 ribu pakar dan yang mempunyai kemahiran tertentu dalam bidang-bidang tertentu telah pun berhijrah dari Malaysia ke tempat lain. Ini daripada data World Bank dari tahun 1980 hingga 2010. Lepas itu kita membuat satu extrapolation of data sampai 2020 menunjukkan 500 ribu orang telah pun meninggalkan Malaysia untuk mencari pekerjaan di luar. Ini besar nombor ya untuk populasi kita yang dalam 33 juta ini. Kalau kita lihat kepada productive age group ni, 25 hingga 64 tahun ni, kita tengok tahun 2022 dalam data ada 17.5 juta. Kalau kita ambil Gaussian normal distribution, 15% daripada daripada 17.5 juta ni adalah merupakan highly talented people ataupun mempunyai skill yang besar, yang banyak. Ini merupakan 2.6 juta. Dan kalau kita lihat 500 ribu yang telah pun meninggalkan Malaysia untuk berhijrah ke negara lain, maka ini merupakan hampir 19% ataupun 20% daripada statistik itu. Ini besar nombor ya. Yeah, jadi kalau kita lihat kepada apakah impak kepada negara ini, bila bakat-bakat yang produktif, ya, bakat-bakat yang produktif ini dan berintelektual tinggi ini meninggalkan negara, kita akan menghadapi cabaran yang besar untuk untuk maintain ataupun mengadakan satu standar intelektual dan akademik yang tinggi. Sebab bakat-bakat inilah yang akan mewujudkan bakat-bakat yang baru. Kalau bakat-bakat yang ada telah pun berhijrah, bagaimana atau mana mungkin dapat mewujudkan bakat-bakat yang baru? Ini membawa kepada apa yang disebut dalam human resources practices, talent replacement starvation ataupun kegersangan bakat gantian dan mengecilkan national aggregate potential. Yang ini membawa kepada kehilangan daya saing
rantau dan juga seluruh dunia. This is a big problem untuk bukan saja untuk Malaysia, tetapi untuk negara-negara yang membangun yang kurang membangun sebab mereka ini semua tinggal. Dalam masa yang sama, bila kita kehilangan dan kekurangan bakat-bakat ini, ia juga akan mengurangkan complementary skill ataupun lower skill set ataupun entrepreneurs, usahawan-usahawan. This is having a contagion effect dan juga akan menyumbangkan kejatuhan capital inflow. Kita nampakkan FDI telah pun jatuh begitu ya. Kalau kita lihat kepada statistik dalam tahun 2019-2020 ni, FDI sebanyak lebih kurang 96 bilion ringgit ataupun 82% yang datang ke ASEAN, kita hanya dapat 6%. This is a big problem ya. Yeah. So daripada sistemik kalau kita lihat kepada keseluruhannya, aging population, kita ada mempunyai population yang makin lanjut usia. Kita ada unfortunately low intellectual academic standard buat sementara waktu ni kerana kehilangan bakat-bakat. Kita ada kegersangan bakat-bakat gantian sebab bakat-bakat yang sudah keluar negara. Low aggregate creative potential, kekangan potensi ataupun kekurangan potensi kreatif secara pukar. So, kalau kita lihat kepada semua perkara-perkara ini, kita cuba lihat kepada faktor mengapa perkara ini sudah berlaku. Yeah. Kalau kita lihat kepada kajian-kajian, dia ada 8 perkara yang dia disebut sebagai sebab-musabab perkara ini berlaku. Urus takbir dan perancangan polisi yang lemah. Kita mempunyai polisi tapi polisi yang tidak tidak mempunyai satu kesinambungan. Ya. Middle income trap yang banyak yang tersangkut dekat middle income ni dan tak bergerak-gerak. Jadi mereka pun mula berpindah. Pembangunan industri yang lemah sebab kita fokus kepada industri yang low value, low tech, bukan high tech, high value. Kualiti kehidupan yang lemah sebab kita nampak kos kehidupan naik tapi gaji stagnan. So disposable income ni very low. So maknanya mereka akan keluar negara. Ekonomi yang lemah, FDI saya dah bagi tahu tadi 8% versus 82%. ASEAN dapat 82% daripada FDI yang masuk ke sini. Tapi 8% saja datang ke Malaysia. Kita di belakang Singapura, Indonesia dan Vietnam, unfortunately. Peluang pekerjaan yang kurang. Kita nampak ada unemployment yang agak besar, 612,000. Dan juga underemployment, 1.2 juta underemployment ini. You ada economic degree tapi you masuk kereta. Yeah. Dan juga korupsi ya, ataupun rasuah. Dan perkara-perkara, 8 perkara inilah yang merupakan faktor-faktor yang membawa kepada kita kehilangan daya pakar-pakar ke luar negara. Ya, yeah. Dr. Rais, jika boleh saya mira ataupun kongsikan dalam kajian yang ditunjukkan oleh ataupun yang dilakukan oleh MA Research, ada pull factors dan juga push factorsnya. Termasuklah kalau kita bercakap soal gaji, perks ini, gaji dan juga faedah, ini perkara-perkara yang mungkin sebelum ini orang nampak itu adalah perkara utama, atau sebenarnya berdasarkan kajian menunjukkan bahawa ada lain lagi yang mungkin melebihi daripada isu gaji dan juga faedah ini. Pandangan Dr. Rais. Masalah pengejaran bakat di Malaysia ini bertambah getir. Walaupun kita mempunyai banyak agensi-agensi yang cuba menyelesaikan masalah brain drain ya, ataupun pengejaran bakat. Ya. Kalau kita lihat sejak tahun 1995, banyak program brain drain untuk membawa balik bakat kita. Tapi outcome yang tidak berbaik. Kalau kita lihat kepada nombor, Malaysia Employer Federation pernah istiak hanya 50 bakat-bakat top yang paling tinggi ya, mempunyai kualifikasi tinggi dan experience tinggi balik setiap tahun sejak 1995. Kalau kita lihat kepada statistik talent corp pula, dia ada lebih kurang 5,774 yang memohon untuk balik anda diluluskan di bawah skim talent corp dari 2011 hingga 2020. Bayangkan ya, nombor 5,770 against 500,000. So kita lihat nombor ini begitu tidak memberangsangkan. So mengapa program brain drain pula not working kan?
itulah bila kita bawa kepada yang kita tunjuk sekarang ni, push and pull factor. Kalau kita lihat kepada push factor ataupun faktor penolakan, kita lihat persepsi bila kita bercakap dengan mereka-mereka yang telah meninggalkan Malaysia untuk bekerja di luar sana, kita tengok mereka mengatakan unjust policy dan social injustice. Maksudnya polisi-polisi yang lemah dan ketidakadilan sosial. Itu merupakan faktor pertama, push factor yang mereka ditolak. Keduanya, limited breadth and depth of the job market ataupun job market yang terlampau terhad. Ketiga, isu-isu stres dan disertifikan pekerjaan. Stres ni sebab gaji dan harapan ataupun expectation employer ni amat tinggi. Keempat, konservatisme, birokrasi yang begitu menebal, hierarki dan rigid. Maknanya dia mesti, walaupun seseorang tu bagus, baik, mempunyai kompetensi yang baik, skill knowledge abilities yang baik, tetapi beliau masih kena menunggu hierarki dan rigid. Dan ini kalau kita compare dengan dynamic, creativity, autonomy dan inovasi di luar negara. Yeah. Yang kelima tu yang penting ya, dalam persepsi mereka ni, standard pendidikan yang agak lemah. Mereka merasakan bahawa ini semua berdasarkan kepada kajian-kajian. Dia tidak macam kita petik daripada langit. Kualiti kehidupan yang lemah, seperti saya sebut tadi, kos kehidupan yang tinggi tapi gaji lebih kurang. Dan masalah dalam masa 10 tahun ke belakang ini, kestabilan politik. This is another big factor. Kelapan, ethnic polarization ataupun tension kaum, begitu, ketegangan kaum. Institusi lemah, pressure dari keluarga dan sahabat, sahabat anda, maknanya subjective non-pressure ini lebih memberikan keluarga-keluarga dan kawan-kawan dan also yang teman pekerjaan ini akan membuat pressure untuk pergi keluarga. Ini adalah push factor, menolak mereka ini daripada sini. Kalau kita lihat kepada faktor penarikan ataupun pull factor, pull factor, dia the reverse of it. Kalau kita lihat semua ke 10 ke 9 perkara tadi, kita akan lihat ke semua the reverse side. Equal opportunity, peluang yang saksama, yang lebih baik, gaji benefit yang lebih baik, peluang untuk belajar kemahiran, melanjutkan kemahiran melalui training dan sebagainya. So, kualiti pendidikan yang tinggi, ekonomi sosial lebih stabil. So, dia ada faktor penolakan dan penarikan. Jadi, kalau kita sebut bahawa hanyalah gaji yang merupakan masalah mereka ini meninggalkan, itu agak tidak benar. Sebab kalau kita lihat kepada nombor, banyak faktor lain yang amat penting daripada hanya gaji. Okey. Dr. Rais, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada mungkin individu yang merasakan bahawa tiba masa untuk kerja, migrasi di luar, timba pengalaman dan balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia itu satu cabaran. Nak membawa balik dan juga nak memastikan mereka itu balik, itu dua perkara yang cukup yang perlu diberi perhatian. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita bersambung selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan tamu secara virtual Dr. Rais Hussein, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MA Research. Dr. Rais, bercakap soal brain drain ini, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya mengajukan soalan ataupun isunya. Nak timba pengalaman, nak jadi pakar, nak belajar lagi di luar negara, bekerja bersama dengan pakar-pakar lain di luar negara, dan kemudian nak tarik balik mereka ke Malaysia, pulang ke tanah air ini. Satu cabaran yang cukup besar. Bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan, terutama melibatkan bidang-bidang yang kritikal? Pandangan Dr. Rais. Kalau kita lihat kepada angka, saya selalu berpandukan kepada statistik daripada 2011 hingga 2020.
kita nampak hanya lebih kurang 5,774 yang balik semula selepas bekerja di luar negara, ya. Dan ini merupakan pakar-pakar yang untuk apply kepada balik semula berkaitan ekor. Dan kita nampak angka yang telah tinggalkan kita adalah lebih kurang 500,000. So, nombor yang agak kecil, ya. Kertas yang agak kecil. Maknanya memang susah dan payah untuk mereka kembali kalau mereka sudah pun menikmati keadaan-keadaan yang saya sebut tadi, pull factor tadi itu, ataupun tarikan, faktor tarikan. Ataupun adakah kita boleh wujudkan pull factor ni di kita sendiri di Malaysia? This is a very important question yang kita perlu tanya dan kita kena selidik. Bagaimana kita dapat mewujudkan all the pull factors di Malaysia supaya kita dapat retain talent-talent ini. Kalau kita tahu, talent-talent ini akan dapat membantu dalam economic growth and better GDP apa semua tu. Kalau kita tidak mempunyai human capital yang bagus, yang kuat, yang mempunyai kemahiran, skill, knowledge, abilities, maka kita akan kehilangan daya upaya ataupun daya saing kalau kita compare dengan region dengan global. So mungkin ini adalah satu inisiatif penting pentadbiran baru, pentadbiran Anwar Ibrahim ini perlu lihat secara serius dan macam mana kita nak apa nama ni overcome the issues. Sebab kita tidak boleh terus hilang daya ataupun bakat-bakat yang bijak pandai ini keluar ke negara dan kita tidak mempunyai. Ingat ya, kita mengeksport pakar-pakar dan bijak pandai kita ke luar negara. Tapi bila kita import low labor yeah. Ataupun buruh. So when exiting dia, human capital yang bagus-bagus dan kita import ni very manual, very low economic punya value. Jadi kita akan mempunyai satu gap yang begitu besar yang kita tidak dapat akan fill up kalau yeah. kita terus mewujudkan keadaan macam ini. Jadi kita perlu bertukar. Ya, yeah. Dr. Rais, adakah itu seperti yang Dr. Rais katakan, bila kita ekspor ini pakar-pakar, tapi bila kita import ini tenaga buruh yang bekerja dalam bidang perkhidmatan dan sebagainya, pembinaan, peladangan, adakah ini antara, boleh saya katakan antara punca yang menyebabkan Malaysia berada dalam perangkap middle income trap itu ataupun negara berpendapatan sederhana ini? Adakah ini perangkapnya, antara perangkapnya, Dr. Ais? Salah satu sebabnya, sebab kalau kita lihat kepada Korea Selatan, pertengahan tahun 80-an dan pertengahan tahun 80-an untuk Malaysia, kita lebih kurang sama saja dari tahap GDP ataupun kita lebih baik daripada Korea Selatan. Tetapi mereka telah ke hadapan. Mengapa? Because they chose the pathway of innovation ataupun inovasi dan mereka mempunyai polisi-polisi yang begitu bagus dan juga pendidikan. So bagi saya perkara-perkara ini harus dititikberatkan. Kalau kita nak berubah, kita kena berubah dengan pendidikan, sistem pendidikan yang bagus. But I think this is the problem. So we keep our wages low, suppress the wages, gaji yang begitu rendah. Dan kalau kita bayar gaji rendah, productivity dia pun macam tu lah. So kita perlu recalibrate kita punya entire structure, and the structural changes is important. Kalau lihat kepada insentif, kita perlu mengubah, mengolah insentif-insentif yang lebih mencerminkan yang that pull factor tadi. Ya. Dr. Rais, mungkin bercakap soal insentif itu, mungkin ramai lagi yang ingin tahu dan juga bentuk pendekatan yang boleh dilakukan. Dalam niaga awal ini pada sebelah pagi tadi, ada yang mencadangkan bahawa, Presiden Abi mencadangkan bahawa perlu ada approach ataupun pendekatan dan juga perbincangan
yang dilakukan oleh mungkin agensi maupun kementerian yang bersesuaian, Talent Corp ataupun kementerian luar, Wisma Putra sebagainya, untuk dekati mereka, pakar-pakar rakyat Malaysia ini yang berada di luar negara, memahami kehendak dan realiti sebenar mereka, sekiranya mereka balik, di mana perlu adanya mereka dalam sistem perkhidmatan itu? Adakah kita mempunyai pendekatan dan juga perbincangan yang menyeluruh melibatkan agensi-agensi maupun antara kementerian-kementerian untuk membawa balik, memanggil semula mereka, pakar-pakar ini kembali ke Malaysia? Dr. Ais. Saya rasa inter-ministry dan inter-agensi ini perlu diwujudkan. Dia satu, orang kata apa, satu komiti yang secara holistik untuk berhubungan dengan diaspora Malaysia di seluruh negara, seluruh dunia. Sebab apa? Sebab kita perlu, kita boleh berbincang, kita boleh membuat penyelidikan tertentu dan sebagainya. Tetapi kita perlu lihat kepada apa yang mereka mahu. Mereka bukannya mahu benda yang bergunung tinggi, kan? Tidak. Mereka hanya lihat kepada yang pull factor tu. Bolehkah Malaysia mewujudkan satu pull factor yang 9-10 faktor tadi itu? Boleh tak kita wujudkan? Dan kalau kita boleh wujudkan, ini adalah satu permulaan yang baik. Bagi saya, kita lihat kepada Rand Stan, dia Global HR Research baru-baru ini telah buat, mereka mendapat untuk Malaysia, 64% responden mahu persekitaran yang safe work environment, dan 52% mahu peluang untuk membuat sesuatu yang berimpak tinggi. Jadi mereka bukan saja melihat kepada gaji, ya. Millennial sekarang ni dia mahu perkara-perkara yang dapat memberi impak kepada mereka. Mereka mahu perkara-perkara memberi impak kepada yang pentingnya negara. So bagaimana kita dapat memberi impak kepada negara? Kita nampak bila mereka ini tidak ada kat sini, mereka membuat impak yang banyak kepada negara-negara lain. Cuba lihat kepada New Zealand, kita lihat yang macam My Sejahtera app tu, dia membuat secara percuma di New Zealand. Hari ini rakyat Malaysia yang buat benda tu sudah ditawarkan bukan saja kerakyatan di New Zealand tapi juga tanah dan rumah dan sebagainya. Jadi kita hilang seorang yang begitu berkebolehan dalam membawa sejahtera macam My Sejahtera app ni secara percuma. Tidak beratus-ratus juta seperti yang kita lihat di Malaysia. So, bila perkara ini berlaku, perkara ini sedihlah yang kita lihat hilangnya bakat-bakat bukan saja New Zealand, Singapura banyak menggunakan bakat-bakat kita. Setiap tahun 30 ataupun 50 doktor yang paling bagus, paling baik, terbaik pergi ke sana. Dan UK dan sebagainya. Jadi, apakah structural reform yang kita perlu buat? Yeah. Saya rasa kita lihat kepada sistem pendidikan. Kita kena wujudkan satu sistem berkualiti dan holistik. Sebab apa? Kita punya syllabus sekarang ini, education syllabus ini agak ketinggalan. Dia tidak lagi mempunyai ataupun berlandaskan 4IR. Satu, dan juga humanity dengan sains divide ini banyak berlaku. Yeah. Zaman sekarang ini semuanya kepada 4IR. Kalau kita lihat kepada perbankan-perbankan di Amerika, di UK dan sebagainya, 70% daripada pekerja dekat bank tidak lagi finance atau accounting. Dia lebih kepada IT base. So perkara berlaku dan juga kita kena structurally menukar sistem ekonomi kita yang fokus kepada low labor, low wage, low value kepada high tech, high value dan high income. Dan perkara ini boleh dilakukan. Kita mempunyai banyak resources yang kita perlu. Dan lagi satu, governance and transparency ataupun urus takbir dan ketulusan yang baik. Yang perkara-perkara ini kalau kita lihat, bukannya susah nak dibuat, boleh dibuat. Tapi mengapa kita tak nak buat? Inilah perkara yang perlu kita lihat. Tapi kita nampak pentadbiran Anwar Ibrahim ini, dia ada mempunyai agenda inovasi dia sendiri seperti yang diwarakan sebelumnya. Dia ada 7
dia punya stream itu. Satunya perpaduan nasional dan pemahaman nasional. Ketulusan radikal dan urus tak baik seperti yang saya sebut tadi, salah satu perkara. Pengurangan kos. Kos untuk kita buat program, projek ataupun sesuatu perbelanjaan yang membawa kepada pulangan yang optimum untuk rakyat dan negara. Dan space of keterjaminan makanan, transformasi digital. Yang ini amat penting ya. Dalam ekonomi zaman sekarang ni, kalau kita tidak mempunyai digital ekonomi yang baik, maka kita akan kehilangan banyak dalam situasi ini. Dan juga orang-orang yang berbakat apa semua itu akan meninggalkan di Malaysia. Baik. Teknologi sunrise, dan juga kita perlu bekerja kuat menarik apa nama ni pelaburan asing ataupun FDI. Ini adalah tujuh apa nama ni trust yang saya nampak pentadbiran Anwar Ibrahim innovation agenda. Kalau betul inovasi agenda ini diteruskan dan kita merubah struktur pendidikan kita supaya kurikulum kita bagus, pengajaran kita bagus, penyampaian kita bagus, maka kita ada harapan ataupun kita nampak cahaya di hujung terowong. Mungkin terowong itu agak panjang tapi nampak cahaya. Kalau kita tak buat tu, maka permasalahan penghijraan bakal-bakal ini akan terus berlaku. Okey, baik. Terima kasih Dr. Rais Hussein, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MA Research. Menarik sekali, sudah tentu kita nak mengharapkan suatu langkah yang holistik dilakukan. Sebenarnya bukan sahaja oleh kerajaan, agensi-agensi, malah syarikat-syarikat, pelbagai syarikat JLC dan sebagainya, merentasi kementerian, badan-badan berkanun dan lain-lain dapat dilaksanakan untuk memastikan bahawa pakar-pakar kita ini dapat balik menyumbang tenaga dan melahirkan pakar di peringkat tempatan itu sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Rais Hussein, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MA Research. Sekian sahaja pantau kerajaan baru untuk waktu ini. Banyak lagi isu-isu menarik akan kami bawakan dalam setiap siri pantau kerajaan baru. Sekian sahaja, saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.